Hello, untuk hari ni saya nak tukar main key untuk si 125Z macam ni. Saya nak tukar pun sebab wiring saya ni, saya dah tukar wiring untuk 125ZR. So main key ni dia tak samalah dengan apa untuk wiring 125ZR, sebab saya punya main key ni main key 125Z. Saya nak tukar dengan ni, saya dah baru beli. Dia tak cun ni bahagian ni lah. Tengok lah, saya pasang. Sebelum ni main cincai je, main masuk-masuk je. Tengok. Tak bagus lah, tak nampak kemas. Kau boleh tukar je lah. Kita kena buka dia punya horn ni. Cara nak buka dia, ada apa ni, screw Allen key kat sini je. Okey, tu main key 125ZR dah masuk ke 125Z ni. Okey. So kita masuk yang dekat sini. Dia plug and play aje, senang je. Okey, geng. So main key 125ZR dah masuk dekat 125Z sini. Yang lain semua okey je, semua cun masuk. So ni dah pasang. Dah pasang, kita try dulu. Mana dia punya kunci? Okey, ni dia punya kunci. Okey, nyala guys. Cun. Okey, so dah alang-alang ke, kita tukar sekali dengan dia punya kunci seat. Dan macam ni je. Aku kena buka apa ni, skru berapa ni, 8 ni. Kita buka dulu ya. So ni skru 8 ni. Kita buka dulu. Okay geng, so kunci untuk dia punya buka seat ni dah siap masuk. Pastikan dia punya bahagian apa ni, tempat tolak ni, spring ni memang cun masuk dekat sini lah. Dia senang je kalau korang buka, korang nampak lah benda tu. Dia dekat dalam, so saya tak boleh nak tunjuk. So kita try dulu. Dia dah siap pasang, kita try. Okey. Cun. So video untuk hari ni ini aja. Kita buka main key satu ni dengan yang ni. Okey. So video sampai sini aja dulu geng. Thank you kepada yang dah menonton. Okay guys, thank you for watching.